Jadwal pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di round ketiga akan mempertemukan Timnas Arab Saudi menghadapi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertandang ke King Abdullah Sports City Stadium guna menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round ketiga menghadapi tim tuan rumah Arab Saudi. Pertandingan tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jumat 6 September 2024 pukul 2.00. Pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga kali ini, Timnas Indonesia tergabung di dalam grup C bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan China. Dan Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah di pertandingan second round, Timnas Indonesia berhasil menjadi runner-up di grup F dengan raihan 10 poin. Begitu pula dengan Timnas Arab Saudi yang juga menjadi runner-up di grup G dengan raihan 13 poin. Dan untuk ranking FIFA saat ini, Timnas Arab Saudi berada di urutan ke-56 ranking FIFA. Sementara Timnas Indonesia berada di urutan ke-133 ranking FIFA. Dan berikut ini prediksi susunan pemain yang akan diturunkan oleh kedua tim. Demikian informasi jadwal pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga antara tim tuan rumah Arab Saudi menghadapi Timnas Indonesia yang akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jumat 6 September 2024 pukul 2.00. Sampai jumpa pada informasi sepak bola selanjutnya. Salam olahraga.